Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, alhamdulillah pada pagi menjelang siang di hari Jumat yang berbahagia ini, insyaallah Adik Rafa akan berbagi nasi Jumat. Kita akan mengarah atau menuju Pondok Pesantren Hidayatullah Tenggarong. Insyaallah Adik Rafa, Dek. Sini sikit. Rap. Senyum sikit. Ya, Adik Rafa mau menuju ke mana ini, Rap? Raf. Rafa, Om tanya nih, Rafa. Menuju ke mana kita? Pesantren. Kita lurus kan nih, Rafa? Oh, Rafa. Lurus ya. Oke. Adik Rafa insyaallah akan berbagi nasi Jumat ke Pondok Pesantren Hidayatullah di hari Jumat yang berkah ini. Mudah-mudahan apa yang dibagi adalah bagian daripada ibadah kepada Allah dan akan memperbanyak serta memberikan keberkahan kepada rezeki yang akan dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay guys, nanti saat berbagi akan kita videokan kembali ya. Kita mute dulu, oke? Nah, kita bisa melihat Kota Tenggarong, Kota Kutai Kartanegara dari kejauhan yang begitu indah. Ya, sayang tertutup oleh pagar. Tadi ada view yang bagus tuh. Ya, apa ya? Oke. Saat lagi kita berada di hotel nih, Airi itu, Hotel Airi. Airi Rooms. Inilah kondisi Tenggarong yang dikitari oleh Sungai Mahakam, sebuah jembatan yang bagus yang dulu pernah ada musibah tapi sudah diperbaiki. Ya, Raf ya. Oke. Sesaat lagi insyaallah kita akan menuju jalan yang mengantarkan kita ke Pondok Pesantren Hidayatullah arah ke Loa Janan atau yang menuju ke Balikpapan. Oke. Rafa nak pesan Melayu boleh kata boleh? Boleh ya? Oke, ini Sungai Mahakam yang terkenal itu. Baik. Rafa sedang menunjukkan omnya untuk mengantarkan nasi Jumat kali ini. Insyaallah mudah-mudahan yang dibagikan berkah dan bisa menjadi sebuah amal kebaikan dan kebajikan. Amin. Ya, Adik Rafa sedang mengangkat nasi Jumat yang akan dibagikan insyaallah di pondok. Mantap, Raf. Iya. Masih ada enggak, Raf? Satu lagi. Ambil lagi. Bentar, Mas ya. Ya, dua. Ih, cakep. Luar biasa hari Jumat ini Adik Rafa sedang berbagi nasi Jumat. Mudah-mudahan berkah ya, Raf. Iya. Antarkan nasi Jumatnya dan sekarang sedang membuka-buka majalah mulia dari Baitul Mal Hidayatullah. Tadi diberikan saat menyampaikan nasi Jumat. Mudah-mudahan apa yang diberikan itu bisa memberikan manfaat walaupun tidak seberapa, tapi orang tua dari Rafa sudah mengajarkan agar punya kepedulian, punya rasa tenggang yang atau punya empati dengan sesama. Mudah-mudahan rezeki yang dibagikan oleh Allah menjadi sebuah keberkahan dan menjadi keberkahan dari keluarga Adanda Rafa. Dan kita
doakan juga bagi adik-adik kita, saudara-saudara kita yang ada di Pondok Pesantren Hidayatullah, agar bisa terus giat belajar dan betah di pondoknya. Begitu juga Adinda atau Ananda Rafa, mudah-mudahan besok juga naik mau ke pondok ya. Wah. Ya Rafa. Nah, tuh Rafa lagi sedang membolak-balik dan membuka majalah Mulia Baitul Mal Hidayatullah. Sebuah lembaga zakat yang concern untuk menghimpun dana zakat, infak dan sedekah yang akan didistribusikan untuk kepentingan umat. Dan alhamdulillah informasi yang kami dapat, Baitul Mal Hidayatullah juga sudah menjadi lembaga amil zakat nasional yang amanah dan kredibel, yang bisa menjadi pilihan umat untuk bersedekah, berinfak dan berzakat. Dan hari ini Ananda Rafa menitipkan amanah itu kepada Pondok Pesantren Hidayatullah melalui Baitul Mal Hidayatullah. Rafa, ada komen? Oke, bilang apa Rafa? Bilang apa? Terima kasih. Oke, baik. Oke guys, alhamdulillah tugas sudah rampung sudah. Amanah dari orang tua Rafa untuk menyampaikan amanah. Insyaallah mudah-mudahan di video yang akan datang akan kita update kembali kebaikan demi kebaikan, kebenaran demi kebenaran, karena kebaikan dan kebenaran harus kita sampaikan di ruang-ruang digital. Dari saya, dari Muhammad Isnaini alias Ustaz Digital atau dikenal dengan Udi. Asik, ya Rafa ya.